Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mega. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Prodi S1 Keperawatan. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada penyakit gagal ginjal kronis. Sebelum saya menjelaskan pencegahan primer, sekunder, dan tersier, di sini, saya akan sedikit menjelaskan tentang gagal ginjal kronis secara garis besar. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu gagal ginjal kronis. Di sini ada pengertian gagal ginjal, yaitu gagal ginjal merupakan gangguan pada organ ginjal yang disebabkan berbagai faktor, seperti tumor, degeneratif, kelainan dari bawaannya, infeksi, dan lainnya. Pada berbagai kasus, gagal ginjal kronis disebabkan oleh kerusakan jaringan ginjal yang dipicu oleh penyakit jangka panjang. Beberapa penyakit yang bisa menjadi penyebab gagal ginjal adalah diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit asam urat. Pada sebagian orang, gagal ginjal kronis kadang tidak memiliki gejala sama sekali. Maka dari itu, penyakit ini memerlukan diagnosa medis. Namun, umumnya penderita akan merasakan penurunan selera makan, mudah lelah, ketidakseimbangan air, elektrolit, dan juga tekanan darah tinggi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada penyakit gagal ginjal kronis. Yang pertama ada pencegahan primer, yaitu dengan melakukan aktivitas mencegah rusaknya ginjal bagi masyarakat dengan faktor risiko tinggi. Misalnya memiliki penyakit diabetes, hipertensi, pasien dengan protein urea. Yang selanjutnya ada pencegahan sekunder, yaitu implementasi konservatif yang mencakup pengobatan penyakit komorbid atau penyakit penyerta dalam mengurangi progresivitas gagal ginjal kronis. Pencegahan tersier yaitu upaya menghindari komplikasi penyakit yang lebih berat bahkan sampai kematian. Upaya ini dilakukan pada penderita gagal ginjal kronis yang sudah ataupun sedang melakukan pengobatan maupun terapi penggantinya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.